Tiga bulan mengurung diri di rumah, salah satu prestasi terbesar yang saya lakukan adalah saya menginstal Gojek dari telepon. Jadi menurut saya Gojek nih sebagai sebuah perusahaan tidak akan menjadi perusahaan yang besar karena dua alasan. Yang pertama adalah Gojek itu bukan bank. Bagaimanapun hebatnya Gojek akan berevolusi, pada dasarnya Gojek tidak akan pernah menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan. Yang kedua adalah Gojek pada dasarnya adalah perusahaan media. Perusahaan media sumber revenue-nya adalah dari iklan, dari jasa, dan kemudian sumber pendapatan yang pertama, karena Gojek itu bukan bank, Gojek tidak akan bisa mendapatkan pendapatan dari keuntungan selisih bunga.